Angka SKP untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Ciri yang digunakan di sini ada ASKOP 25 di hari Kamis. Dari ASKOP 25 ini turun di hari Rabu ada angka ASKOP 46. Nah, angka 4 ASKOP 46 ini turun menjadi angka 2D di hari Rabu. Nah, sekarang untuk hari Sabtunya di sini angka yang keluar adalah 1481. Perkiraan saya angka 1481 ini diambil dari angka unsurnya 6481 di sini jadi 2D dan 3D langsung. Nah, didukung oleh untuk ekor satunya di sini ada kop 1 turun menjadi kop di hari Kamis, dan di hari Sabtu ada ekor 1. Ini pendukungnya, ekor 1 ini menjadi pendukung. Nah, untuk 2D depan perkiraan saya diambil dari pengeluaran hari Minggu, di sini ada angka 14. Ini ada angka turun hari Minggu ada ASKOP 14, di hari Sabtu ada angka 14 dan maksudnya 114. Nah, ini turun menjadi ASKOP di sini. Ini perkiraan saya. Bisa juga dari untuk 2D depannya bisa dari angka 96, tesen keduanya adalah 14. Nah, di sini angka keluarnya adalah 1481. Nah, sekarang ini ciri yang terakhir. Di angka mainnya ini adalah 25, di sini turun angka 33, dan angka 33 ini turun menjadi angka 2D di hari Kamis. Nah, berarti di sini angka yang keluar, angka mainnya diambil dari angka 2506. Pendukungnya di sini ada kop 6 turun di hari Kamis menjadi kop 6, terus di hari Sabtu turun menjadi ekor 6. Nah, inilah berarti angka mainnya didapat 2506 per 6. Terus untuk dua di depan di sini ada angka 45 di hari Minggu, ASKOP 45 turun dia menjadi 54. Nah, di sini ada 554, kalau di atas ada 114. Berarti 2D depan didapat angka 54 atau 45, dan di sini ada angka 25, tesen keduanya adalah 85. Berarti angka yang didapat, angka main yang didapat dalam tarikan kali ini adalah angka 2506 per 6. Berarti ini ada angka 26 56 06 dan 266. Untuk lebih amannya ini di bolak balik, dan untuk 2D depannya, 2D depan didapat angka
5, 4, 8, 8, 5. Ini juga di bolak balik. Jadi ini yang suka 2 di depan, angkanya 5, 4, dan 8, 5. Untuk angka 2 di belakangnya, di sini ada angka 2, 6, 5, 6, 6, 6, dan 0, 6. Jika dimainkan secara sederhana, di sini ada angka 6481, keluarnya 1481. Berarti satunya di 6-nya diindek menjadi 1. Jadi kalau disederhanakan, mudah-mudahan teori kemungkinan ini mau. Di sini angka 4D-nya didapat 7506 karena angka 2-nya diindeks menjadi angka 7. Demikian tarikan yang saya dapatkan kali ini. Semoga tarikan ini sesuai dengan tarikan yang teman-teman dapatkan. Jika tidak sesuai, abaikan saja.